Teman, kami akan menuju kebun sorghum. Berbeda dengan kebun-kebun lainnya, kebun milik bibiku ini panen lebih awal. Wah, aku sudah tidak sabar mau bantu di sana. Ayo, cepat kawan. Yane. Oh, kamu sudah bantu mi omong sorghum. Dede, belok ya, belok kopi ya, no. No, yang pe apa, pe bubuk, pe bapak. Ah, kamu pe pino. Cara panen tanaman yang mirip dengan jagung ini sangat mudah, yaitu dengan memotong ujung batangnya seperti ini. Tapi terkadang kami harus dua kali potong karena batangnya yang cukup tinggi. Sejak tahun 2014, kampung kami mulai menanam sorghum sebagai tanaman pangan. Berbeda dengan jagung atau padi, sorghum lebih tahan dengan kondisi panas. Sejak saat itu, petani sorghum terus berkembang. Bahkan dalam satu kali masa panen bisa menghasilkan 35 ton lebih. Tak heran jika kampungku disebut sebagai salah satu lumbung sorghum terbesar di Nusa Tenggara Timur. Ignas Brosel. Bapak itu kiaman kali. Setelah memotong bijinya, selanjutnya sorghum kami tampung di dalam epe. Keranjang tradisional ini membuat kami lebih mudah untuk mengumpulkan atau memindahkan sorghum. Sebelum dibawa pulang, biji sorghum yang sudah kami potong disusun dulu. Karena jika cara menyimpannya salah, bisa membuat biji sorghum rontok. Wah, ini dia teman. Sorghum hasil panen kami hari ini. Tapi besok kami masih akan melanjutkannya lagi.